Sebuah jam yang saya rasa perlu diperbaiki lagi pada Xiaomi. Jadi sebelum anda beli Mi Watch Lite ni, anda memang kena tonton video ni. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni saya nak buat review tentang Mi Watch Lite. Bukan Mi Watch yang orang kata yang AMOLED tu. Mi Watch Lite ni dia punya screen dia masih lagi TFT. Kejap lagi kita akan cerita, tapi kita roll intro dulu dan juga unboxing. Jadi jam daripada Xiaomi Mi Watch Lite, okey, dia punya kotak anda tengok pun nampak simple je. Okey, dia nampak ala gambar jam jelah kan. So kotak dia semuanya hitam, Mi Watch Lite innovation for everyone. Okey, semuanya simple. Kat bahagian belakang ni anda boleh tengok spek dia sikit. Okey, saya cuba tunjuk. Kita ada built-in GPS, kita ada fitness mode, kita ada screen auto brightness, biasalah tu. Ada water resistance sampai 50 meter, dia ada screen besar 1.4 inci dan juga 24 hours heart rate sensor. Alright, tak apa, tengok dulu. Kita buka kotak dia. Okey, kalau kita tengok dia punya jam ni, sebab dia jenis light tau. Saya tak perasan lagi lah kalau ada news tentang Mi Watch yang bukan light punya. Mungkin biasa punya, ataupun mungkin kita ada pro punya, saya tak sure. Tapi yang saya dapat ni lah yang light. Alright, kita tarik dulu nak tengok dalam dia. Alright, first kali jam ni. Terletak kotak dia cantik-cantik kat sini. Okay, kita tengok dia punya barang dalam ni. Bungkusan dia nampak menarik, yang mana kita buka lah tengok aksesori dulu kan. Okey, kalau kita tengok bahagian bawah ni aksesori dia. Okey, first kali ini charger dia. Okey, inilah dia punya charger. Kalau saya ambil, okey, kita nampak dia punya charger dia ada port khas. Kalau tengok ini bukan wireless charging lah. Kalau tengok anda kena letak anda punya jam kat sini. Tak apa, jap kita test. Kemudian kat bahagian belakang ni kita ada buku manual yang sangat tebal. Okey, bahasa Inggeris ada, jangan risau. Mana dia ada? Ada kat bahagian depan ada. Jangan risau, anda boleh baca. Jadi itu saja, dan kita buat keluarlah jam dia kan. Alah, susah pula nak buat keluar. Okey, kita melekatlah pula. Aduh, silap buka ke macam ni. Okey, settle. Jadi kalau nak tengok, okey, kita onkan dululah kan. Okey, first kali onkan dulu, dan saya rasa ini memang bukan light saja tapi mini lah saya kata. Okey, kita tengok tali jam ni. Kalau nak tengok memang rasa getah. Okey, memang saya boleh kata okey lah macam ni. Tapi yang menarik tentang jam ni, dia lebih sikit pada Mi Band, yang mana dia ada GPS dan dia punya screen ni besar. Okey, jadi rasanya dah on kat sini, tapi dia keluar yang ini saja. Mungkin kena set up dulu kot. Tak apa, tak apa, kita tengok kat bahagian belakang ni. Okey, saya tunjukkan dekat anda. Jadi kita review bahagian belakang. Kita ada sensor kat sini. Okey, dua sensor kat sini, dan kita nak cuba tempat cas dia. Okey, tempat cas dia saya rasa anda kena letak macam ni kot. Okey, letak macam tu dan cas. Anda akan nampak lah dia berada macam kedudukan macam ni. Anda tak payah buka dia punya jam ni, anda kena plug in saja kat sini. Jadi anda tengok kat sini dia tulis charging dock made in China, yang mana dia ada rate input untuk 5 volt 0.4 ampere. mungkin yang ni dikhaskan untuk jam ni sajalah kan. Okey, kalau tengok kita boleh cabut dia. Okey lah, jadi jap lagi kita akan tengok dengan kita punya jam ni dan juga kita punya apps ni. Okey, nak tengok apa yang ada. Jadi jom kita review. Jadi untuk tahu anda, Mi Watch Lite ni dijual dengan harga RM249. Anda boleh beli kat Lazada, anda boleh beli kat Shopee. Saya sediakan link kat bahagian bawah. Dan untuk Mi Watch Lite ni, dia ada 5 jenis warna. Kita ada warna hitam, kita ada warna pink, kita ada warna navy blue, kita ada warna olive, dan last kali tak silap saya warna ivory. Anda boleh tengok dekat website tu. Website untuk Xiaomi ni dia ada nyatakan macam mana reka bentuk ataupun warna dia. Jadi kita akan perincikan satu persatu, yang mana kita akan tengok dia punya screen terlebih dahulu. Kejap saya buka dulu. Okey, inilah paparannya. Kalau tengok dia ada screen jenis TFT. Okey, dia bukan AMOLED. Saiz dia ialah 1.4 inci. Dan apa yang saya suka tentang dia punya screen ni ialah dia tak nampak pixelated pun. Dia nampak macam AMOLED tau. Benda yang saya suka lah sebab dia punya screen ni, kalau tengok dia punya kualiti tu memang ngam lah. Dia nampak macam IPS lah kualiti dia. Cuma kalau anda beli jam ni, mungkin anda akan takut dia akan calar lah dekat bahagian screen. Jadi mungkin anda perlukan screen protector ataupun tempered glass. Kalau anda sayangkan jam anda lah. Sebab waktu saya pakai ni, saya rasa saya dah dapat beberapa calar kat sini, calar-calar manja kan. Jadi kalau anda sayangkan, anda letaklah awal-awal. Brightness dia bagi saya still lagi okey. Anda boleh kawal brightness secara automatic ataupun manual, sebab kat bahagian depan ni dia boleh ada sensor dia lah untuk cahaya. Next, saya tengok pula dari segi design. Okey, dari segi design saya boleh kata inilah design yang minimalistik sangat. Kalau anda tengok kat sini kan, okey, dia punya tali jam biasalah. Tali jam dia tak adalah terlalu pendek, bagi saya still okey. Kemudian kalau tengok dia punya tali jam ni boleh ditukar. Okey, mungkin anda tak suka warna hitam, tiba-tiba kan nak tukar warna lain boleh.
Dia punya jam ni tak adalah terlalu tebal dan benda yang saya suka ialah dia ringan. Jadi kalau tengok dekat bahagian depan ni kan, okey, kat bahagian depan ni kalau tengok dia punya bingkai ni agak tebal sikit kat bahagian bawah ni. Saya tak sure dia tak gunakan sepenuhnya bingkai dia. Guna kat bahagian tepi ni, inilah button yang mana button ni saya merasakan dia agak premium sikit lah. Sebab yelah, button dia bukanlah yang jenis goyang-goyang ke apa kan. Bahagian belakang kalau tengok dia memang ada banyak sensor kat sini. Okey, dia punya tali jam pun lembut, memang saya suka. Kalau anda tanya saya bab keselesaan, saya boleh katakan inilah smartwatch yang paling selesa saya pakai. Sebab dia lah, first kali dia ringan tau, jadi dia tak adalah terbeban kat saya punya tangan. Yang kedua pula, dia punya reka bentuk ni, okey, memang kalau pakai kat tangan kan, memang tak rasa lengur ataupun tak rasa macam pakai jam pun. Saya boleh bagi, kalau per 10 tu, saya boleh bagi 8 per 10 ataupun 8.5 per 10. Jadi kalau bab keselesaan, memang saya tak ada komplain lah. Dan apa yang menarik tentang jam ni lah, dia ada gyro, dia ada kompas, dia juga ada dekat sini dia punya GPS. Selalu kalau jam ada GPS ni memang mahal lah. Yang mana dekat sini Mi Watch Lite ni dijual dengan harga RM249. Saya rasa dengan GPS okey kot. Tak cukup dengan tu juga, dia ada 11 jenis sport aktiviti kat sini, termasuk berenang. Mungkin kalau anda nak guna jam ni atas treadmill ke, berlari ke, berjoging ataupun free aktiviti pun ada juga setting kat sini, yang mana anda boleh setkan. Jadi dia boleh nilaikan lah berapa banyak kalori dah anda bakar dan berapa lama anda buat anda punya aktiviti. Jadi mesti nak tengok setting apa yang ada kat jam ni kan. Jadi jom kita hands on. Okey, jom kita hands on dulu. Okey, kalau tengok inilah dia punya jam lah. Okey, dia nipis, kecil dan juga ringan. Okey, tengok apa yang ada dalam ni. Jadi first kali kalau tengok kat sini ialah muka jam dia. Kalau saya hold lama-lama, dia akan boleh tukar muka jam lah. Kalau tengok kat sini, saya ada muka jam yang sedia ada. Okey, yang ini. Okey, kemudian kita ada simple punya, modular, macam-macam lah. Modular ni kalau ada setting ni, saya boleh tukar-tukar tempat dia. Ha, ini pun best juga ni. Okey, saya boleh, okey, mungkin saya nak tunjukkan bateri. Yang ini saya tak nak step, saya nak heart rate. Boleh ubah macam ni pun satu benda yang best lah. Okey, next saya boleh swipe ke bawah. Macam anda tengok, saya swipe ke bawah akan keluar notification. Jadi kat sini anda boleh tengok lah notification yang saya set up kat sini dah Telegram. Okey, memang banyak notification kat sini. Jadi anda juga boleh tekan clear kat sini. Okey, no notification, habis. Jadi kalau dekat bahagian atas notification, kalau dekat bahagian bawah ni ada keluar setting yang menu yang simple lah. First sekali kita ada, okey, inilah torchlight. Okey, dia akan putihkan lah bahagian screen dia. Kemudian inilah rise to wake. Okey, kalau anda angkat tangan anda, dia akan nyala lah. Kemudian kat sini kita ada lock, kita ada ini do not disturb. Okey, next pula ini ialah yang ini dia akan wait for 5 minutes is on. Okey, dia akan paparkan screen selama 5 minit. Yang ini ialah setting. Okey, kat bahagian setting ni pelbagai jenis setting lah. Okey, dekat setting kita ada, okey, kalau tengok sini kita ada watch face. Kalau saya pegang, okey, kita ada pelbagai jenis watch face lah. Jadi next pula kat sini kita ada brightness, yang mana boleh buat auto adjust kat sini ataupun kalau anda tak nak, anda boleh setkan brightness. Ha, yang paling tinggi ialah 6 macam ni ha. Saya setkan 6, dia adjust jugaklah, yang mana anda boleh tengok lebih terang berbanding tadi. Next kita ada juga kalau kat bahagian bawah ni do not disturb. Okey, bila di start anda boleh on ataupun off. Kalau anda ke bawah sikit, anda boleh nampak rise to wake, heart rate, kita ada idle alert macam tadi je. Kita ada juga auto lock, kita ada password. Ha, password ni pun anda boleh buat juga kalau anda takut anda punya jam dicuri kan. Next kita ada system setting, kita ada reset bluetooth, about dan juga regulator. Okey, dekat system setting anda boleh reboot, turn power off ataupun reset. Okey, kita ada itu saja. Jadi next pula kalau anda tekan button ni, okey, macam saya tekan sekarang, okey. Ha, ini ialah orang kata menu dia lah. Menu kat sini nampak menarik sebab ini ialah lebih kepada shortcut. Macam saya tekan ini, okey, dia akan air pressure sekarang. Saya juga boleh tekan ini ialah compass. Okey, boleh calibrate dulu. Tengok macam sekarang. Ha, dah ada compass. Okey. Ha, macam tu je. Bukan susah pun, senang je. Next pula kalau saya tekan sekali lagi kat sini, kita ada music yang mana anda boleh, tak silap saya, ini anda boleh control lah. Kemudian kat sini yang ini, okey, kalau saya tekan, okey, ini ialah breathing punya option. Yang ini lebih kepada yang kalau anda nak relax kan. Ialah buat kerja penat, anda boleh buat lah breathing punya aktiviti ni. Next kat sini, ini ialah sleep. Okey, sleep data dekat sini. Kemudian kat sini juga kita ada heart rate, boleh measure. Kat sini kita ada juga status yang saya buat hari ni. Kita tengok kat sini, saya buat bakar kalori 5 per 400. Okey, step 185, tak jalan-jalan pun hari ni. Training pun dia kira, ha, berapa kali saya berdiri gunakan jam. Kemudian kita ada aktiviti juga kat sini. Okey, dan last kali kita ada workout. Ini contoh workout yang anda boleh pakai lah. Okey, anda nak buat aktiviti apa kat sini kan, dia punya ni agak lari sikit. Kalau saya tunjukkan macam ni, dia agak lagging sikit. Okey, kita ada freestyle, kita ada
ada walking, kita ada trekking, pool swimming pun ada. Pool swimming, open water, cricket dan macam-macam lagi lah. Jadi itu saja bila anda tekan kat bahagian button ni. Okay, kalau kita bahagian kanan ni pula, ini kita ada heart rate, dia boleh measure. Kemudian kita ada sleep data. Okay, kita ada juga temperature kat sini, macam mana tengok, Taiping 25 darjah Celsius. Kita ada juga kalori yang dibakar hari ni. Dan juga ini untuk control music lah. Saya sebenarnya tak synchronize dengan saya punya phone, sebab tu dia tak ada data yang latest. Jadi itu saja untuk kita punya hands on untuk jam. Jom kita balik ke review. Jadi macam tengok ni, memang macam-macam ciri yang ada lah dekat jam ni. Yang benda yang saya suka ialah dia ada 24 hours monitoring untuk heart rate. Dan benda yang paling saya rasa dekat jam lain yang harga macam ni tak ada ialah dia punya sleep monitoring. Kalau dekat jam lain, sleep monitoring dia lebih kepada dia nak tengok kita tidur ni berapa jam, cukup ataupun tidak. Itu saja, sangat simple. Tetapi dekat Mi Watch Lite ni, dia punya sleep monitoring tu lain macam sikit. Yang mana kalau anda tidur, dia akan kira lah, kira anda light sleep anda berapa jam, anda punya deep sleep berapa jam, dan anda punya awake tu berapa jam dalam satu kitaran tidur anda. Next pula kita nak bincang bab bateri. Yang mana Mi Watch Lite dia ada bateri sebesar 230 mAh. Ialah jam kecil je lah. So dengan bateri sebesar tu, Xiaomi katalah dia boleh bertahan sehingga 9 hari maksimum. Penggunaan saya, saya tak dapat 9 hari maksimum atas beberapa sebab. Antara sebab dia ialah saya kerap dapat noti tau. Sebab waktu saya mula-mula set up notification dekat jam, saya guna notification yang saya cuba ialah Telegram. Yang mana Telegram saya memang semak dengan notification. Memang itu antara benda yang saya rasa agak fail jugalah saya buat dalam hidup saya kan. Yalah, pergi notification untuk Telegram. Itu bila pakai kat tangan bergetar-getar, lain macam je. Jadi disebabkan banyak sangat noti dan banyak sangat getaran kat jam ni, dia membuatkan jam ni dia tak berapa tahan lama sangat bab bateri. Saya dapat dalam 3 ke 5 hari macam tu je. Tak apa, kejap lagi kita bincang habis tentang notification ni, sebab dia merupakan satu masalah yang agak besar juga untuk Mi Watch Lite. Jadi sekarang saya nak cakap bahawa untuk masa mengecas dia mengambil sekitar 1 jam 30 minit lah daripada 0 sampai 100%. Jadi agak okey juga bagi saya. Dan untuk anda cas, anda kena guna adapter yang diberikan dalam kotak dia. Anda tak boleh guna adapter luar. Sebab dia punya adapter tu khas kat bahagian belakang ni. Dia ada design dia tersendiri yang kena anda kena letak kat bahagian belakang. Dan anda kena cucuklah USB Type-A tu dekat anda punya power. Sekarang saya nak ceritakan bab dia punya apps pula. Yang mana dia ada apps, bukan app yang sama dengan Mi Band tu. Ha, apps dia lain sikit. Jom tengok apa yang best sangat dengan dia punya app. Jadi untuk aplikasi anda boleh guna untuk jam kita, iaitu Mi Watch Lite ni, okay, anda boleh guna Xiaomi Wear. Ha, macam saya dah install, saya open je. Okay, kalau tengok kat sini, kita ada workout history. Yang mana saya tak buat workout lagi lah. Okay, sebab kurang masa lah nak buat workout. Okay, next kita ada total sleep kat sini. Yang mana saya tidur, okay, kalau tengok kat sini lah kan, saya tunjuk sikit lah. Saya tidur pukul, okay, kalau tengok kat sini, daripada pukul 1, okay, sampai pukul 2 saya dapat light sleep. Pukul 2 pula, daripada pukul 2.17 sampai 2.30 saya dapat deep sleep. Lepas tu masuk balik light sleep. Lepas tu deep sleep balik light sleep. Okay, sampailah saya workout pukul 6.11. Dan kalau tengok kat bahagian bawah ni, kita dapat lah, okay, saya punya point hanyalah 54 point. Yang mana poor sleep, okay, saya tak dapat tidur yang cukup. Ya, biasalah, busy sikit. Dan saya juga dapat kat sini untuk dia punya night sleep distribution. Okay, berapa persen, okay, normal ke tak. Anda boleh tengok kat sini lah. Untuk model ni juga, untuk Mi Watch Lite ni, anda boleh tengok anda punya heart rate. Okay, bila anda pakai, anda boleh tengok kat sini berapa. Macam saya, sebab hari ni saya, ialah dia 31 Disember sebab dia baru refresh balik. Jadi bacaan dia tak berapa betul untuk awal-awal pagi ni. Okay, tak apa. Tapi anda still boleh tengok lah, sebab dia ialah 24 hours heart rate sensor kan. Dia boleh monitor. Standing ni dia lebih kepada dia punya sensor gyro yang ada dekat jam ni. Ha. Untuk pi, untuk stress, energy, blood oxygen, ECG dan juga VO2 max ni tak ada fungsi je untuk Mi Watch Lite. Okay. Kalau tengok dekat second page ni juga, okay, anda boleh tengok kat sini yang mana ini ialah dia punya map, GPS dia kat sini dia tak turn on. Sekarang saya turn on dah juga, nanti dia akan synchronize. Okay, kat sini saya tak adalah buat aktiviti apa lagi. Untuk hari ni lah, untuk 31 Disember kan. Okay. Untuk profile pula, anda boleh tengok kat sini anda punya nama, nickname, device anda macam mana, anda punya bateri kan, app notification. Yang ini anda perlu setting. Sebab anda perlu setting, sebab apa? Ha, sebab anda tengok saya buat Telegram tau. Macam ni lah, saya dah ada noti kat sini kan. Okay, cuba kalau saya tekan macam ni sekali, noti ni keluar lagi. Saya rasa ini bug je lah untuk awal-awal ni. Macam anda tengah bawa kereta ke, ataupun anda tengah menunggang motosikal ke kan. Ha, dia punya noti tu dia tak hilang lah. Itu yang agak kurang sikit lah bagi saya bug. Tapi nanti saya rasa dah update lah untuk
kita punya Mi Watch Lite ni. Kat sini juga anda boleh tukar band display. Okey, ini yang saya ada dekat local. Online dia agak banyak lah. Macam mana kat sini kan, ha, dia ada kategori. Ini kategori new, kita ada kategori painting, activity, nama, analog, okey silap. Kita ada cartoon festival. Okey, macam-macam lah kat sini anda boleh download lah. Memang banyak. Kat sini juga anda boleh setting macam incoming call kan. Anda nak di-vibrate ke tak, anda boleh on kan. Macam saya suka on. Macam additional setting ni, kita ada manage widget. Anda nak tengok widget apa yang ada, anda tak nak, anda boleh buang. Check for update. Anda tengok saya punya update yang latest, yang ada bug sikit, tapi saya rasa tak ada masalah sangat lah. Okay, sekarang kita nak tengok dia punya bug kat sini. Okay, kalau tengok kat sini, saya dah dapat noti. Okay, macam saya nak buat register wake up, dia macam kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Contohlah kalau saya dapat, saya tekan sekali button ni, akan keluar balik notification yang sama. Yang ini bagi saya macam kurang lah. Okay, saya cuba pula stiker kan. Kalau stiker ni, okay, saya cuba. Okay, satu klik tak dapat. Double klik, still lagi tak dapat. Triple klik, triple klik baru dapat. So, dia kadang-kadang ada bug sikit kat sini yang mana saya macam tak best lah. Kalau anda buat rise to wake kan, anda tengok wake-wake, tiba-tiba dia ada notification. Bukan jam. So, saya cuba emoji yang support kat sini. Anda tengok kalau dia support, okay, dia akan tunjukkan emoji. Kalau dia tak support, dia akan tunjukkan macam tanda soal je lah. Okay, kalau ni saya nak clear, saya double klik tak keluar tau. Saya akan satu klik pun tak keluar. Kalau saya 1, 2, 3 klik pun tak keluar juga. Saya kena double klik laju pun tak keluar. Ha, macam mana lah ni? Saya kena 1, 2, 3, 4 kot pun sama tak keluar. Inilah bug yang saya ceritakan. Tapi tak apa, saya mengharapkan Xiaomi update. Okey, jom kita balik ke video review. Kesimpulannya, bagi saya jam ni memang orang kata jam yang bajet lah. Yang mana dia ada GPS, dia ada sleep monitoring, dia ada heart rate sensor. Dan dia juga kalis air dekat sini. Jadi anda boleh bawa dia berenang-renang, tak ada masalah. Bila saya pakai jam ni juga, saya punya persepsi kan, antara Mi Band yang selalu keluar tiap-tiap tahun tu, pelbagai versi tu, dengan Mi Watch Lite ni memang berbeza sangat lah. Yang mana Mi Band tu rasa macam, yelah, pakai dia ada berapa fungsi je. Tapi untuk Mi Watch ni, bila pakai, dia rasa macam pelbagai jenis fungsi. Lepas tu dia punya jam ni, muka jam dia pun nampak besar. So bila nampak besar, dia lagi puas lah nak tengok jam pukul berapa kan. Ha, boleh selap macam tu je. Jadi kalau anda beli Mi Watch Lite ni, saya sarankan lah jangan on lagi notification dekat sini. Sebabnya dekat sini, update yang latest saya guna sekarang ni, dia notification bug sikit. Selagi anda tak cancel anda punya notification tu, selagi tu lah ada kat paparan skrin. Agak leceh lah bagi jam. Jadi bagi saya, kalau anda tak bersedia lagi, anda off je dulu dia punya notification. Dan saya percaya juga bahawa Xiaomi akan fix lah bug macam ni, sebab ini perkara yang nampak sangat teruk lah. Kalau anda dah pakai Mi Watch Lite ni dan anda tengok notification punya masalah tu dah hilang, apa kata anda komen sikit kat bahagian bawah, sebab yelah saya nak tahu juga. Apapun, overall saya boleh katakan jam ni berbaloi kalau nak beli, tambah-tambah kalau anda inginkan fungsi GPS. Ya, jam dengan fungsi GPS memang mahal, yang mana kat sini kita ada 200 lebih, okey lah kot. Apapun, saya sebenarnya menantikan Mi Watch yang mana dia ada screen AMOLED. Yang itu saya nak tahu sangat, best ke tak. Jadi macam biasa, tinggalkan pendapat anda tentang Mi Watch Lite ni. Macam mana, anda rasa anda suka ataupun tidak? Nyatakan kat bahagian ke bawah. Dan macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih, jumpa lagi.